Sedarkah kita? Mereka yang di dalam kubur tidak lagi berimpian untuk memiliki sebuah rumah besar di dunia ini. Mereka juga sudah tidak terliur untuk memiliki kereta-kereta mewah, handphone keluaran terkini atau apa saja keinginan kebanyakan daripada kita di dunia ini. Tapi apa yang mereka impikan dan sangat harapkan ketika sudah berada di alam barzah adalah untuk bangkit semula ke dunia. Untuk apa? Agar mereka dapat bersedekah dan berinfak sebanyak mungkin. Kerana saat itu mereka tahu betapa pentingnya amalan sedekah sebagai bekalan hidup di alam sana. Saudara-saudari sekalian, kita tidak mahu menyesal setelah kita berada di alam barzah sana. Kita harus gunakan peluang hidup ini sebaiknya. Ayuh, perbanyakkan bersedekah. Salah satunya, tuan-tuan dan puan-puan boleh berinfak kepada masjid Tuanku Said Faizuddin yang terletak di Kuala Perlis ini. Masjid ini sekarang sedang dalam fasa ketiga pembinaan. Beberapa kelengkapan prasarana masih lagi belum mencukupi. Dana sejumlah RM380,000 masih lagi diperlukan. Mari sama-sama kita bantu mengimarahkan masjid ini. Moga-moga sedikit infak dari anda menjadi bekalan akhirat yang sentiasa mengalir pahalanya buat kita semua. Walau kita sudah berada di alam barzah sana, insya-Allah. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal." Yang bermaksud, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan salat dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada dengan merahsiakan pemberiannya itu atau dengan terbuka, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai, yakni yang dapat memberikan pertolongan. Surah Ibrahim ayat 31.